Aku sebenarnya kesian jugalah. Mungkin dia tak tahu benda tu tak betul. Cumanya yang tak boleh belanya yang supporter-supporter dia ni. Hi guys, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Hi guys. Okay guys, so kes ni baru je lagi dan benda ni baru je keluar berita tadi guys. Korang ingat tak pasal kes Abang Bas hari tu yang dikatakan dia ada record content tu, dia bawa bas, lepas tu ada budak-budak dekat dia punya background, lepas tu dengan caption-caption pelik dan sebagainya. Korang ingat tak? So dikatakan hari ni Abang Bas telah pun dituduh dekat mahkamah ya guys. Dituduh maksudnya memang polis mendapati benda tu memang ada kesalahan dalam content dia tu. So Abang Bas telah dituduh atas dua kesalahan. Sebenarnya aku tengok dekat TikTok sekarang memang banyak gila fake account yang menyamar jadi Abang Bas ni, yang mengambil kesempatan di atas kes Abang Bas ni. Sampai ke orang follow dia berpuluh-puluh ke, aku tak faham. Kenapa orang TikTok macam ni, tak faham aku. Dekat TikTok siapa-siapa yang buat awareness, doktor, even lawyer buat awareness pasal kes ni, ramai gila yang support perbuatan Abang Bas tu. Aku tak faham ya kenapa dia orang buat macam tu. Dia orang kata benda tu okey je, tak ada masalah, Abang Bas ni baiklah. Ya, aku tahu Abang Bas tu mungkin dia baik, tapi dia punya kesalahan merekod budak-budak tu salah guys. So janganlah menindakkan benda yang salah. Sangat-sangat ramai ya yang support dia. Every content yang ada orang buat awareness pasal benda ni, ramai gila weh, ramai gila yang support apa yang Abang Bas tu buat. Diorang ni macam seolah-olah tak aware tau benda-benda macam ni boleh terjadi. Even orang nak kata orang defend dia yang oh tu anak buah dia, lagi teruk lah. Sebab yelah, dia sentuh benda-benda yang tak sepatutnya. Itu dinamakan sentuhan yang tak selamat ya. Lagi-lagi dekat budak yang dah tahu mana baik mana buruk. So dalam konten Abang Bas tu, dia ada rakam muka budak-budak, and then dengan caption-caption yang pelik pasal crush lah, and then pasal budak tu malu-malu lah, dia ada sakat-sakat budak tu. Pandangan dia kepada budak-budak tu memang sangat-sangat menakutkan tau sebenarnya. Dekat TikTok memang aku rasa community dia sangat-sangat pelik lah. Alhamdulillah kat YouTube ramai yang viewer-viewer aku lah. Especially aku tengok YouTube ni, alhamdulillah ramai aware dengan benda tu. Dan kalau korang nak tahu fake-fake account yang menggunakan nama Abang Bas ni, ya Allah, sumpah sakit otak aku fikir weh. Ada beberapa account TikTok yang menyamar jadi Abang Bas ni guys, dan ramai gila yang follow. Aku tak faham kenapa dengan korang semua ni. Lepas tu account tu cakap dia semua ni fitnah lah, dia nak menyaman siapa-siapa yang memulakan benda ni lah, dia nak saman semua yang fitnah dia lah dan sebagainya. Yang aku tak faham kan, kenapa susah sangat orang nak faham yang konten Abang Bas tu salah. Ia adalah satu kesalahan. Tak kisahlah korang nak cakap Abang Bas tu baik ke, ya mungkin dia baik, tapi mungkin dia tak sedar lah yang apa dia buat tu salah guys. Secara tidak rasminya membuatkan manusia-manusia yang ada nafsu yang pelik dekat budak-budak ni, dia macam fit. Even kalau Abang Bas tu tak ada niat buruk dekat budak-budak tu pun, dia bagi laluan dekat manusia-manusia yang pelik ni untuk buat benda-benda yang pelik menggunakan gambar budak-budak tu. Mostly orang yang defend dia kata tu anak buah dia, yang dia pegang bibir lah apa semua tu anak buah dia. Memang betul, tapi macam aku cakap lah, benda tu sentuhan yang tak selamat. Memang tak boleh terang-terang, sebab budak tu pun dah sekolah rendah, bukan dia baby lagi, bukan dia umur 5-6 tahun kan. Sampai kan ada yang orang buat konten menganjing-anjing kata, oh lepas ni dengan anak buah aku, aku nak kasar-kasar je, nak tengah-tengah. Aku macam, apa benda lah korang ni, boleh tak korang belajar sesuatu? Tak salah untuk menerima ilmu yang baru. So please lah, please lah yang mengatakan yang konten Abang Bas tak salah, salah. Terang-terang benda tu salah. Kalau tak, dia takkan ditahan pun. First of all, at the first place, dia takkan ditahan oleh pihak polis guys. So semoga kes ini menjadi satu pengajaran untuk kita semua, dan silalah ambil iktibar apa yang telah terjadi. Okay, so kita nak tengok lah fake account yang katanya fitnah lah bagai apa semua tu kan, yang menyamar jadi Abang Bas tu. Sekejap, aku geram tengok fake account tu. Kejap eh, aku tunjuk ke korang. Kau tengok weh, dia baru buat account berapa hari, yang fake account tu lah. Katanya baru buat berapa hari account, dah 56k weh. Ramai gila supporters dia. Ya Allah, okay. Assalamualaikum semua. Saya takkan diamkan diri kepada netizen yang dah fitnah saya macam-macam, dan saya akan lawan katanya. Padahal Abang Bas tu tengah kena reman. Dia ada dalam tahanan polis. So siapa sebenarnya yang budak yang buat benda ni? Okay. Siap. Mulut manusia tak boleh tutup. Dia screenshot-screenshot, komen-komen tu kan. Masalah still ada lagi orang backup. Yang backup pun konon-konon nak apalah, nak ambil tindakan. Lepas tu tengok ni,
Niat baik tapi orang fitnah macam-macam. Kepada netizen, fitnah tu sugar milik awak. Dia slide semua benda. Kalau saya betul lah jahat terhadap budak sekolah tu, dah lama saya akan buat perkara tak elok. Tapi tu bukan niat saya. Saya jenis mesra dengan budak, dan yang korang nampak saya selalu pegang, angkat lak peluh tu ialah anak saudara saya. Saya pun ada akal, fikiran tak buat ke anak orang sesuka hati. Kepada berita media nak fitnah tu agak-agak lah. Buat andaian sendiri. Tajuk nak bagi gempak aje lah. Siapa sebenarnya yang buat, yang apa, orang di sebalik fake account ni? Fake account, aku tengok sendiri pun dah tahu fake account. Sebab kita sendiri tahu yang Abah Bas tu sekarang dia dekat dalam tahanan reman. Bukan sekarang lah, waktu yang dia buat account ni lah, sampai 10 hari bulan. And then lepas 10 hari bulan hari ni, dia telah dituduh dekat mahkamah. So macam nampak sangat fake accountnya. Takkanlah dalam tahanan reman boleh buat account baru kan. Kepada influencer yang buat konten fitnah dan buat andaian sendiri terhadap saya tu, berhati-hati. Cukup-cukuplah tu nak naikkan nama supaya orang sokong kau. Ingat dosa dengan manusia korang tanggung sendirilah. Selagi saya tak maafkan. Siap ada orang tag aku ya dekat sini. Masalahnya apa yang aku buat konten tu, aku baca balik caption dia. Aku tak ada tuduh dia macam-macam. Aku just cakap aku tak suka konten macam tu. Macam sampai kat ada orang DM aku, maki-maki aku macam. Lepas tu bila aku cakap, kau rasa benda tu betul ke? Kau rasa konten Abang Bas tu betul? Dia cakap aku tak kata benda tu betul. Macam okay, lepas tu kena got defail lagi. Ha, tajuk bukan main gempak lagi eh. Dengar. Semoga ada keadilan untuk saya. Dan kepada TikTokers yang nak ketuk nama tu, jaga-jaga. Silap-silap nanti keluarga awak sendiri terkena. Awak pun tak kenal saya, lepas tu buat cerita macam-macam. Ini memang supporters dia weh. Ha? Yang beria sangat. Assalamualaikum. Terima kasih sebab korang dah report akaun saya. Saya dah menjejaskan pendapatan saya. Malam ni saya akan buat live dan akan terangkan apa yang berlaku. Selain daripada akaun ni semua fake. Engkau tu yang fake. Ha. Tiba-tiba benda dalam tahanan reman tiba-tiba. Lepas tu tiba-tiba kata macam tu. Okay. Lepas tu nak jadi ceritanya kejap. Ini adalah video waktu dia kena tuduh kat mahkamah tau. Dia menangis. Macam aku sebenarnya kesian jugalah. Mungkin dia tak tahu benda tu tak betul. Cumanya yang tak boleh belanya. Yang supporter-supporter dia ni. Tak faham aku. Nah ni. Abang-abang menangis. Kena dakwa. Dia macam. Aku tengok pun rasa kesian sebenarnya. Cuma macam benda tu salah tu tak salah. Faham tak? Ini lawyer dia. Kami lobby akan berusaha lah sebab jaminan RM30,000 apa berat kan? Betul. Kami bersyukur lah mahkamah beri peluang untuk beri jaminan. Kami berharap dia boleh beri peluang untuk ikut prosedur dan sepatutnya pada peringkat ini kena lawan untuk komen pada merit. Dia menangis weh. Kesian lah. Walaupun dia tak ada niat yang tak betul, tapi dia still memberi ruang kepada manusia-manusia yang ada nafsu macam tu dekat budak-budak. Faham tak? Benda tu tak betul. Muda lagi. Memang muda. Macam kesian juga sebenarnya. Tapi disebabkan dia dah melakukan kesalahan tu, kita doakan je lah. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Dan please tolong jangan enable benda tu. Benda tu tak betul. Sila jangan suka hatilah merakam budak-budak tanpa apa concern kebenaran mak bapak diorang. Okay. Kalau ada orang rakam anak aku tanpa kebenaran aku pun aku marah. Lagi-lagi buat konten-konten macam tu. And then caption-caption macam tu. Okay. So tolonglah eh. Semoga ada akal lah. Dan sila ambil iktibar dengan apa yang telah terjadi. Aku tak nak benda ni dinormalizekan buat konten-konten macam ni. Okay guys. So aku rasa tu sahaja untuk video kita hari ni. Macam biasa kalau korang suka video, jangan lupa tekan like, komen dan juga subscribe. Jaga diri and always stay safe. Bye.